أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعطى الزكاة طيبة بها نفسه. Dia membayarkan zakat dalam keadaan jiwanya baik, senang, tidak terpaksa. Hadisnya diriwayatkan Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala. Sanadnya dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu ini, membayar zakat termasuk perkara-perkara yang menyebabkan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diingatkan membayar zakat itu dengan penuh kerelaan dari dalam hati, tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa gundeli awal terhadap hartanya. Ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas, tulus niatannya, benar-benar dia lakukan itu dengan suka rela, tidak terpaksa. Nah, kalau terpaksa, maka itu masih sama dengan orang-orang ahlul kitab ketika membayar jizyah. Mereka membayar jizyah dengan terpaksa. Nah, ada pun orang yang beriman membayar zakat. Zakat dari harta, harta itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, sehelai benang pun tidak. Zakat itu diwajibkan oleh Allah. Sebagian kecil dari harta yang dimiliki itu pun disimpan di sisi Allah, diberikan pahala yang berlipat ganda, bahkan kemudian akan mendatangkan berkah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghilangkan kebaikan, manfaat daripada riba. Tidak ada berkahnya riba itu. Wa yurbis sadaqat. Adapun sadaqah-sadaqah, infak, zakat, maka itu akan dikembangkan, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi harta yang mendahului kita, menjadi harta-harta yang tersimpan abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, seorang muslim, membayarkan zakatnya mengingat hal-hal tadi, maka dia bayar, dia tunaikan dengan suka rela, senang. Karena itu akan tetap menjadi miliknya, meskipun dia bayarkan, tetap menjadi miliknya, pahalanya diberikan kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin hartanya memang berpindah tangan. Ya, kita bayarkan kepada penguasa. Nah, dan itu merupakan cara yang sah. Zakat mal dibayarkan kepada penguasa, sudah gugur kewajiban kita kalau sudah dibayarkan. Nah, apakah mereka amanat atau khianat, itu urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun zakatul fitri, ya, kalau memang kita bisa menyalurkan sendiri, salurkan, tidak apa-apa, tidak mesti lewat penguasa. Nanti kalau zakatul mal itu memang pada dasarnya yang mengatur, yang mendistribusikan agar merata, adil dan sebagainya adalah penguasa. Jadi berikan dengan jiwa yang baik, suka rela, senang hati, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala.